Perkara yang pasti tentang manusia itu ialah dia tidak pasti. Itu ya. Maksudnya tuan-tuan, dalam diri kita ini bila Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia tadi, maka antara perkara yang Allah Ta'ala letak pada manusia dan mempunyai sifat yang hakiki, iaitu manusia tadi lemah. Khuliqal insanu da'ifah. Dicipta manusia itu lemah. Jadi perkataan lemah itu tuan-tuan merujuk kepada banyak makna. Lemah membawa makna manusia itu tidak mungkin sempurna. Lemah juga membawa makna manusia itu tidak stabil. Lemah juga membawa makna manusia itu perlu kepada sesuatu yang lebih sempurna. Jadi segala makna yang terkandung di dalamnya makna lemah itu, maka adalah pada manusia. Jadi oleh kerana manusia itu pastinya dia tidak pasti, maka manusia sentiasa dituntut untuk mengawal dirinya setiap saat ataupun setiap masa. Maka sebab itu tuan-tuan, orang sufi selalu letak di depan dirinya tu sepotong ayat Quran. Ayatnya berbunyi, wala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun, yang bermaksud tidak merasa aman seseorang itu akan ketentuan Allah melainkan orang itu rugi. Maka sebab itulah orang sufi apabila mereka mengukur hidup mereka, mereka menggunakan ukuran yang paling kecil agar mereka tidak tersilap dalam satu bentuk yang lebih besar. Saya rasa kita sudah lalui hikmah itu, di mana hikmahnya berbunyi, ma min nafasin tubdihi illa wa fihi qadarun fika yumdihi, yang bermaksud tidak berlalu satu nafas yang dihela, maksudnya sekali bernafas tu kecil jelah ya, sekali orang tu bernafas tidak akan berlalu melainkan pada setiap helaan nafasan pernafasan itu ada satu benda yang telah dia lakukan. Jadi kita bertanya ya, kenapa orang sufi itu begitu kecil dia punya ukuran untuk dia mengawal diri dia? Kerana dia tahu bahawa manusia itu tak pernah stabil. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada menyebut dalam satu hadis bahawa kita jangan beranggapan bahawa manusia itu akan kekal dalam satu bentuk selama-lamanya. Sabda baginda, ihbib habibaka haunamma asa an takrahuhu yauman ma, wabghid aduwaka haunamma asa an tuhibbuhu yauman ma. Maksudnya, sayangilah kawan-kawan kamu itu berpada-pada kerana takut satu hari nanti kamu benci dia. Bencilah musuh kamu itu berpada-pada kerana takut satu hari nanti kamu sayang dengan dia. Kalau tengok orang PAS bergaduh dengan UMNO tuan-tuan 20 tahun dulu, mustahil dia baik tuan-tuan. Tapi sekarang muafakat nasional, tak
tak terfikir tuan-tuan. Dia bergaduh dulu kap. Oi, penuh mulut-mulut kol-kolah kubra tuan-tuan. Apa ya? Tengok dulu abang Mat Sabu marah sangat-sangat. Sekarang gitulah seterusnya. Jadi kita sebagai orang yang belajar ni, kita ingatlah manusia tu dia takkan kekal selama-lamanya. Oleh kerana manusia itu tidak kekal lah, maka sebab itu datangnya teori akhlak. Teori akhlak itu datang untuk membentuk manusia. Nabi itu datang untuk berdakwah kepada manusia. Kenapa? Kerana mungkin hari ini dia kufur, besok dia beriman. Hari ini dia beriman, waliyazubillah, besoknya kufur. Dan itulah ciri orang di akhir zaman disebut oleh Nabi. Di akhir zaman itu, orang beriman di waktu pagi, mungkin kufur di waktu petang. Ataupun beriman di waktu petang, kufur di waktu pagi. Jadi tuan-tuan, kita bertanya kenapa manusia itu tidak stabil? Maka jawabnya kerana dirinya tadi lemah lah. Jadi oleh kerana dia lemah, maka manusia itu akan mencari kesempurnaan. Dia cari, dia berusaha untuk dapat kesempurnaan. Jadi dalam usaha mencari kesempurnaan, ada di kalangan manusia mencari kesempurnaan hakiki dan menemuinya. Ada manusia dalam usaha mencari kesempurnaan itu, dia menemui kesempurnaan palsu dan dia menemuinya. Jadi bagi mereka yang menemui kesempurnaan hakiki, tahniah dan bertuahlah dia. Bagi yang menemui kesempurnaan palsu, malanglah bagi dia tadi tuan-tuan. Maka oleh kerana itu manusia perlu kepada panduan, dan panduan itu didatangkan dalam bentuk manusia juga, iaitu seorang rasul datang. Dan rasul itu bila dia datang, dia digambarkan kepada manusia yang dia nak berdakwah itu, dia adalah orang yang sempurna. Dan misalnya kita baca Syama'il Muhammadiyah, Allah Ta'ala takkan buat Nabi itu tak handsome. Jadi tuan-tuan jangan fikir Nabi Yusuf je handsome. Itu tak betul tuan-tuan. Tak betul tuan-tuan kata Nabi Yusuf handsome. Yang betulnya semua Nabi handsome. Itu yang betulnya. Jadi kalau tuan-tuan kata Nabi Yusuf tu handsome, Nabi lain wuduh ke? Jadi semua Nabi tu handsome lah. Jadi kalau ada dah terbayang dalam kepala tuan-tuan, handsomenya Nabi Yusuf, habis Nabi Muhammad tak handsome ke? Nabi Ibrahim tak handsome ke? Tuan-tuan cuba tuan-tuan bayangkan lah, kalau saya jadi Nabi, tuan-tuan rasa orang masuk Islam ke? Sebab tu saya tak jadi Nabi tuan-tuan. Saya jadi Nabi, bukan tak jadi Nabi. Kalau saya kata saya Habib pun tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan tengok, iyo kau Habib, hidung kembang macam buah jambu air je kan. Jadi dia tak betul. Jadi manusia tu dia tak sempurna, maka dia bergeraklah kepada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu ada kesempurnaan palsu dan ada kesempurnaan hakiki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita semua bergerak kepada dia, sebab dia adalah kesempurnaan yang mutlak. Dia mahu kita bergerak kepada dia. Tapi kita kena ingat bahawa setan juga akan menggambarkan kesempurnaan itu, supaya kita yang mencari kesempurnaan itu dalam ramai-ramainya adalah yang berjumpa dengan kesempurnaan palsu tadi. Jadi oleh kerana manusia tadi suka kepada sesuatu yang sempurna, maka para nabi dan rasul itu didatangkan dalam bentuk yang paling sempurna pada masa dia itulah. Kan pada masa baginda tadi begitu. Mungkin tuan-tuan akan rasa kagum beberapa ayat digunakan dalam menggambarkan beberapa sahabat nabi yang handsome.
Misalnya di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, dia handsome sangat, nama dia Dihyatul Kalb. Dihyatul Kalb ini telah dirupai dirinya oleh Jibril. Kalau tuan-tuan baca hadis, ngaji hadis 40 tu, hadis yang Jibril datang dalam rupa seorang duduk dengan Nabi, melagakan lututnya dengan lutut Nabi itu. Jadi orang yang dirupai oleh Jibril itu ialah lelaki handsome sahabat Nabi itulah, Dihyatul Kalb tadi nama dia. Dia bukan seorang yang handsome sahaja, dan dia seorang businessman. Dia pernah pergi berniaga ke Syam dan dia membeli satu persalinan kepada Nabi. Dan persalinan yang dia beli itu fashion cutting jubahnya, fashion room. Ada kumah, ada kancing di sini. Jubah orang Arab kan dia besar begitu. Jubah orang Syam tu dia kancing lah sebab dia sejuk kat sana tu. Dan Nabi suka pakai. Dia katakan Nabi pakai jubah Dihyah. Beli kat dia tu sampai 17 tampung. Maksudnya suka sangat pakai. Jadi tuan-tuan, Dihyatul Kalb tu seorang yang handsome, kaya pula bisnes lagi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila kita dengar ayat-ayat yang digunakan oleh penulis biografi dulu, seolah-olah semacam kita bertanya, awak puji Dihyah ni lebih-lebih, Nabi tak handsome ke? Tuan-tuan, Nabi tak handsome ke? Jadi jawabnya, Nabi handsome lagi tuan-tuan. Kerana ada banyak riwayat yang mengatakan seorang sahabat itu, dan tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana sahabat itu dia duduk bersama dengan Nabi pada waktu malam bulan purnama. Dia tengok bulan, dia tengok Nabi, dia tengok bulan, dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Last kali dia nak tengok Nabi, dia tak nak dah tengok bulan. Maksudnya handsome lagi lah Nabi itu. Jadi bermaksud Nabi itu datang dalam bentuk yang cukup sempurna, kan? Maka bila Nabi tadi datang dalam bentuk fizikalnya sempurna, maka manusia yang lemah tadi akan tertarik dengan kesempurnaan itulah. Apatah lagi dia bukan sekadar sempurna fizikal, dia juga sempurna akhlaknya, dia juga sempurna ilmunya dan sebagainya. Jadi sebab itu manusia tu suka dan kagum sangat dengan Nabi sebab dia terlalu sempurna. Jadi itu yang menjadikan manusia tak disuka dengan Nabi itu. Dan benda suka dengan Nabi sebab Nabi itu terlalu sempurna. Jadi tuan-tuan, maka sebab itulah apabila kita sebagai manusia yang mencari kesempurnaan, kita diminta supaya mencari kesempurnaan yang hakiki, yang sebenar. Jadi jika disenaraikan pengukur kesempurnaan tadi, maka pastinya lah yang paling utamanya adalah Allah. Betul kan? Yang keduanya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Dan yang ketiganya ialah para ulama. Dan yang keempatnya ialah kita sendiri tahu tentang diri kita. Kita ni, kita tahu pasal diri kita. Jadi oleh kerana kita tahu tentang diri kita, maka sebab itu apabila kita diminta untuk mempertimbangkan sesuatu, maka lebih baik kita tanya diri kita sendiri. Ada seorang sahabat Nabi itu rumahnya agak jauh daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu mana dah ada WhatsApp group, Telegram group, betul kan? Jadi dia pun mengadu dekat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni duduk jauh daripadamu. Jika timbul beberapa masalah, aku perlu mengambil keputusan masa tu juga. Nak datang jumpa kamu mungkin terhalang oleh jarak. Aku nak buat macam mana ya Rasulullah? Jadi baginda SAW tepuk dada dia, maka baginda kata, istafti qalbak, kata dia.
mu tanyalah dirimu, mu tanya hati kamu. Jadi kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam memperakui bahawa hati kita tadi ataupun diri kita tadi, dia adalah suatu perkara yang boleh kita ukur kita ni betul atau salah. Kenapa? Kerana sistem yang Allah Ta'ala buat dalam diri kita ni, sistemnya dia boleh reset sendiri. Saya bukan seorang doktor perubatan, tapi tuan-tuan tanyalah doktor perubatan, Allah Ta'ala buat fizikal kita ni ada darah putih, dia buat diri kita ni ada beberapa kekuatan untuk melawan virus yang ada. Jadi sebab itu apabila virus itu menyerang diri kita, maka pada ketika itu tubuh kita akan protect diri dia sendiri, maka kadang-kadang dia shutdown. Maka kadang-kadang kita demam. Jadi demam itu menjadikan tubuh kita kurang berfungsi dan dia suruh kita tidur, kita tidur. Jadi benda yang ada dalam tubuh kita itu sedang memperbetulkan benda yang tak betul dalam tubuh kita. Akhirnya lepas kita demam tu kita segar sangat-sangat. Maka sebab itu kita lihat ramai orang yang bila dia demam dia tak makan antibiotik. Dia makan benda yang asli. Kalau antibiotik itu ialah bawang putih ke apa benda, dia makan benda-benda yang itulah. Tapi kita duk faham ubat yang ada dekat farmasi itu betul, kita pun ambillah antibiotik. Akhirnya kadang-kadang antibiotik itu membunuh sistem yang mempertahankan diri kita. Itu pada fizikalnya. Sama juga pada rohaninya. Kita disebut dalam pengajian tasawuf banyak istilah yang berkait dengan rohani. Kita pernah dengar ustaz sebut fitrah. Kan fitrah. Kita pernah dengar Quran sebut sibghah. Kita pernah dengar Quran sebut qalbun. Kita pernah dengar disebut aqlun. Kita pernah dengar disebut nafsun. Kita pernah dengar disebut syahwatun. Kita pernah dengar ianya disebut hawaun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kegagalan kita memahami fungsi dan makna bagi setiap satu itu akan menjadikan kita gagal untuk memaksimumkan diri kita tadi untuk memahami sesuatu yang sedang kita hadapi. Dan saya rasalah tuan-tuan, suatu keperluanlah ya, ustaz-ustaz ni dia duduk dalam satu kongres, dia buat satu kesepakatan mengenai istilah tadi. Saya yakin Tuan Haji Jani ni dia rajin sikit, suruh dia collect 20 orang ustaz yang bercakap tentang istilah tadi. Dan suruh Haji Jani buat homework sikit. Ustaz tu sebut fitrah, dia maksud apa? Saya yakin kalau tuan-tuan collect 10 ustaz dalam YouTube, tuan-tuan tak akan jumpa satu yang sama. Apa makna? Apa makna? Maknanya boleh diandaikan dengan tiga kebarangkalian. Pertama, sama-sama tak faham lah. Bapa-bapa tak sama tuan-tuan. Jadi kalau ustaz hok ceramah pun tak faham, termasuk yang sedang ceramah ni, tuan-tuan lagi tak faham. Jadi bila kita tak faham, kita nak guna macam mana benda tu? Kita tak faham. Tak tahu nak guna tuan-tuan. Macam tuan-tuan beli kereta Recon daripada Jepun. Betul kan? Saya satu kali pernah pinjam Velfire kawan saya. Dia beli Recon Jepun, semua tulis Jepun berlaku kat situ. Jadi nak tekan orang mana tak tahu. Tuan-tuan nak tekan yang mana? Akhirnya muncullah ada Google Translator. Jadi tulis play. Baru nampak. Sebelum pada tu try and error, tekan muncul tak cabut benda tu tuan-tuan. Jadi mungkin jadi, mungkin tak jadi, mungkin begitu.
Jadi sebenarnya tuan-tuan, apabila kita tak faham, maka kita nak fungsikan dia tu tak betul lah tuan-tuan. Dia sebab itu perlu ustaz-ustaz ni duduk sekali kita sepakat. Bila kita sebut fitrah, makna apa benda tu? Jadi mudahlah tuan-tuan faham. Bila sebut sibrah, makna apa? Maka mudahlah tuan-tuan fahamnya. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Quran ada sebut tentang benda tu. Jadi cuma misalnya kita tengok ya, Allah SWT mengatakan kepada kita bahawa masa dia programkan kita dulu, kan kita ni dia siap hardware, ataupun kalau kita beli komputer tu kan, dia bagi komputer fizikal, dia punya software tu dia tak masuk lagi yang dia panggil OS kan, operator system tu. Jadi dia bagi kita hardware komputer seketul itu. Jadi bila tubuh manusia dah siap dibuat, maka Allah pun program lah dia kan. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Bila dah siap tubuh tadi dah dibuat, maka Allah pun programkanlah tubuh manusia tadi. Jadi bila tubuh itu sudah diprogram, maka otomatik tubuh tu pun sujud kepada Allah. Masa sebelum program tu dia tak sujud lagi sebab dia hardware je. Jadi dia pun sujud. Jadi sekarang kita sebagai orang yang belajar tasawuf tu, kalau kita belajar tubuh manusia tu kena pergi fakulti perubatan lah. Kita yang belajar pasal software tu yang ada dalam diri manusia tu, maka kena faham lah istilah tu. Apa makna benda ni, apa makna benda tu. Jadi kegagalan memahami benda tu menjadikan tak tahu nak memfungsikan benda tu dengan betul. Misalnya tuan-tuan tengok kan, kalau orang tu dia amatur guna komputer, dia akan banyak guna mouse sebab dia tak pandai. Kadang-kadang dia menulis pun pakai mouse. Tapi kalau orang tu profesional, dia tak pakai pun mouse sebab semua ada shortcut dekat keyboard tu. Dia tak tengok pun dekat keyboard tu. Dia menaik tuan-tuan. Kita pat klik, pat klik, pat klik. Itu yang keyboard tak rosak lagi, mouse 3 kali dah tukar tuan-tuan. Sebab kita tak pandai-pandai lah tuan-tuan. Daripada Word 1997 sampailah kepada Word sekarang yang dah canggih tu, banyak lagi yang kat atas tu setuh pun tak penuh. Setuh kan meletup kan, dia tak kecil, tak setuh pun banyak benda kat situ tu. Jadi samalah juga apabila kita belajar tasawuf, bila kita tak faham macam mana ya kita nak manipulit masukkan gitu dan sebagainya lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah lebih kurang kat kita bagaimana software tu dibina sebagai asasnya. Jadi Allah Taala kata wa nafsin wa ma sawaha. Kan jiwa manusia tu kami pun sempurnakanlah. Jadi bila manusia tak disempurnakan jiwanya, dah dia install, dah okey comel dah, maka dia kata dalam program tu ada dua asas aku install. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam sistem yang ada dalam diri kita tadi, dalam jiwa kita ni, sistem tu sendiri dia boleh tahu mana betul, mana salah. Dan bukan sekadar dia tahu mana betul, mana salah, dia boleh perbetulkan orang tu buat betul atau orang tu buat salah. Dia boleh check sendiri. Buktinya tuan-tuan, siapa-siapa pun yang ada kat dunia ni, dia tak akan kata rogol tu baik. Contoh kan, dia tak akan kata rogol tu baik, curi barang orang baik. Benda-benda yang nilai tu memang semua kita tahulah. Dan tak ada satu orang pun dalam dunia ini yang akan mengatakan buat baik pada orang yang buat baik kat kita itu tak baik. Tipu orang tu tak baik, buat ni tak baik. Sama aja tuan-tuan. Sebab tu dia sebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Jadi bermaksud fitrah itu tuan-tuan dia ada pada semua orang kat dunia ni. Maka bila nak hurai benda tu, maka macam-macam lah istilah. Orang Cina sebut lain, orang tu sebut lain. Orang yang sekolahnya dia sebut nilai sepunya, nilai universal, terpulang lah apa benda. Tapi agama sebut dia adalah fitrah. Jadi fitrah manusia itu dia tahu mana baik, mana tak baik. Bila datang agama Islam, Islam kata sekadar tahu itu baik atau itu tak baik, dia belum baik lagi. Sekadar tahu yang baik itu baik, yang jahat itu jahat, dia belum baik lagi. Dia hanya ada potensi untuk jadi baik. Habis apa yang agama nak, agama kita nak, dia panggil sibrah. Sibratullah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Jadi bila Allah sebut sibrah, Allah puji benda tu, dia nak benda tu. Tapi bila Allah sebut fitrah, dia tak puji, dia kata benda tu ada dekat semua orang, benda tu ada pada semua orang. Jadi sebab itu dia nak siwama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah menegaskan dalam ayat yang lain, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikianlah kami telah memfitrahkan maklumat itu pada manusia dan kami tak akan ubah. Jadi bermaksud tuan-tuan, manusia itu sendiri jika dia buat dosa, diri dia tak diboleh marahkan dia. Tak betul ni, tak betul ni, tak betul. Dia akan rasa bersalah sebab diri dia beritahu. Jadi bermaksud tuan-tuan, diri kita ni tak jahat, dia tak tipu kita. Diri kita ni, dia tak tipu kita. Maka sebab itulah malam ni Tuan Syekh kata, adalah tolol sangat orang tu apabila dia pergi percaya pada orang lain dan dia tinggal diri dia berbicara tentang dia. Sepatutnya dia dengar diri dia tu. Sebab diri kita, dia takkan tipu kita. Saya nak tanyalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan macam saya lah, tuan-tuan duduk seorang, tuan-tuan tanya, eh Faisal, kita tanya diri kita, demo ni comel kah? Saya tanya. Jadi diri kita pun kata, comel kok mana, perut berlipat, tubuh pos huruf B. Dia cakap betul lah kita. Jadi akhirnya kita tak nak dengar sebab diri kita tu cakap betul. Tak nak eh. Jadi kita pun pergi cari orang lain yang orang tu dia nak kita suka dengan dia, maka dia pun mengampu. Betulan kita pula YB, kita pula menteri ada projek, dia tanya, macam mana? Handsome tak? Oh bos, Allah. Padahal kamu itu tipu. Tipu, kamu itu tipu ya. Tapi dah kita tolong, wah, kita pun berasa. Dan tipu dia. Jadi sebab itu Tuan Syekh kata, adalah tolol sangat orang yang bila dia berbicara tentang diri dia, dia tahu dia tu siapa, tiba-tiba ada kaki ampu mari duduk puji dia, yang mana kenyataan itu tak kena dengan diri dia, tapi dia percaya ke orang tu. Oh, tolol benar. Diri dia sebut begitu, begitu, begitu. Tapi jadi sebab itu kadang-kadang apabila orang tu kan dia duduk dengan diri dia tu, diri dia tak pernah sokong dia, maka dia terpaksa cari kaki ampu yang ada keliling dia, dan dia beralah kaki ampu tu. Oh, bokolah tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak pernah dengar kaki ampu mengampu orang tuan-tuan. Kita dengar apa lawyer tuan-tuan. Itu dia ampu gitu. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang sufi kata setiap kita ni diri kita lebih tahu pasal kita. Ya, diri kita itu lebih tahu pasal kita. Jadi bila diri kita lebih tahu pasal kita, maka percayalah
apabila diri itu berbicara mengenai dirinya. Kan diri tadi dia berbicara. Cuma oleh kerana kita ni mungkin duk asyik dengan Instagram ke WhatsApp ke Facebook, kita terlupa nak bercakap dengan diri kita. Ni cuba tuan-tuan bangun seorang-seorang tengah malam, waktu senja ke tuan-tuan duduk seorang. Saya yakin sangat tuan-tuan sembanglah dengan diri tuan-tuan. Diri tuan-tuan tak tipu tuan-tuan. Diri kita tak tipu kita. Maka sebab itu bila Allah SWT nak suruh kita ni boleh bercakap dengan diri kita dan bercakap dengan Allah, dia suruh kita duduk seorang. Sebab itu siapa yang takut nak duduk seorang, maka dia tak nampak lah orang lain. Sebab bila kita duduk dengan orang, mata kita ni dia tampak orang, dia nampak orang. Betul kan mata kita ni? Tapi bila kita duduk dalam gelap, tak ada orang dah, kita nampak lah kita hanya. Jadi kita duduk tengok orang. Kadang-kadang kan tuan-tuan, bila hamba pergi adalah benda tak baik petang tadi. Petang tadi tuan-tuan, saya pergi semayang dekat masjid apa ya, dekat USJ tu. Dalam masjid tu ada budak tak berapa sehat, besar tubuh, nama apa masjid apa tak ingat dah. Ni bila saya tengok dia, saya kata aloh gemuknya dia. Saya tak tahu saya gemuk juga. Kita gemuk juga, tapi bila kita tengok ke dia, aloh gemuknya. Kita pun teruk sungguh dalam hati lah. Teruk sungguh, tak jaga makan, malu kau orang. Kita macam-macam. Ni saya pun solat lah. Sudah-sudah solat tu kita tengok kat dia lagi. Menakutkan gemuk. Tuhan nak tunjuk tuan-tuan pergi sampai kat pintu tu, pintu masjid tu, dia cermin hak jenis nampak kita pula. Lepas tu dia jenis cermin tidak sokong orang. Dia jadi pendek saya. Ulu, aku gemuk juga. Kita nampak kita tu, kita nampak orang. Ya. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang sufi kata, bila kita nak tengok diri kita, kita jangan duduk dengan orang. Sebab bila kita duduk dengan orang, ada orang suka ngampu, ada orang suka puji benda yang tak betul, ada orang lebih-lebih bodek kita. Jadi akhirnya kita tak dengar suara yang ada dalam diri kita tu yang cakap kita begini-begini. Jadi bila kita tak dengar, maka jadi gitu ya. Itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan agak-agak bini saya tak dengar lah malam ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nakal lah, ya, nakal maksudnya nak bini seorang lelaki, tuan-tuan kena pastikan dua benda. Tak boleh kuat-kuat. Yang pertama, pastikan bini kita tu berkawan dengan siapa. Oh, kalau dia berkawan dengan orang kaki pong, punoh kita tuan-tuan. Tapi kalau dia berkawan dengan Nur Hafizah Musa, betul kan? Ustazah Husna, oh tak apa tuan-tuan. Sebab orang-orang tu apabila dia dah tahu kita ni kosong lagi, dia kata sabarlah, itu ujian Allah. Jadi bagi tuan-tuan. Sebab yang nasihat tu, dia nasihat baik. Tapi kalau kena kawan tak baik, ah kalau dia boleh kahwin seorang lagi, apa salah you kahwin juga. Allah. Nah, ya lagi tu tuan-tuan. Jadi sebab itu kawan yang ada di lingkungan kita tu, jika dia baik, maka baiklah dia bercerita tentang kita tu. Tapi kalau dia duduk lingkungannya itu ialah orang yang tak baik, maka janganlah. Maka sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Nabi kata makanan kamu itu jangan sesiapa makan melainkan orang yang bertakwa. Maksudnya bukanlah kita kedekut, maksudnya janganlah kamu berkawan melainkan dengan orang yang bertakwa lah. Jadi bila kita berkawan dengan orang yang bertakwa tuan-tuan, dia tak ada kepentingan apa. Dia berkawan dengan kita kerana Allah, bila dia tengok kita tak betul, dia beritahu. Dan beritahu tu bukanlah bermaksud dia sound direct begitu. Tapi setidak-tidaknya,
Dia tidak akan mengampu kita bahawa apa yang kita buat tak betul, dia tak akan kata betul. Kerana dia tak ada apa-apa kepentingan dengan kita. Jadi sebab itulah sebut Tuan Syekh pada malam ni, ajhalun nas, jahil sangat-sangatlah, bodoh sangat-sangatlah orang itu apabila dia tahu tentang diri dia, mengenai dirinya, melalui dirinya. Maksudnya dia tahu dirinya tu siapa, siapa yang beritahu, diri dia sendiri yang beritahu. Tiba-tiba dia berdepan dengan seseorang, orang tu bila dia nilai kita, dia pastinya mempunyai maklumat yang tidak tepat dengan kita, seperti yang kita sebut dalam kuliah yang lepas lah. Manusia menilai kita mengikut apa yang dia nampak, sedangkan setiap kita ada dark side kan, kita ada sisi gelap yang orang tak tahu. Saya ni dark skin, tak ada masalah. Dark side itu tuan-tuan, mesti ada sisi gelap. Takkan tuan-tuan tak ada sisi gelap? Jadi sisi gelap kita tu orang tak tahu, kita yang tahunya. Jadi bila kita tahu, kita mesti menilai diri kita berasaskan apa yang kita tahu, bukan yang orang sebut tadi tuan-tuan. Di sana ya tuan-tuan, ada suatu kaedah yang panjang dan begitu meluas ya, dibincang dalam agama kita mengenai al-istifta, iaitu minta nasihat ya, minta nasihat. Jadi apabila kita minta nasihat dari seseorang, maka paling kurang ada tiga elemen besar yang harus diperhatikan apabila proses minta nasihat tadi. Pertama ialah nasihat itu, nasihat yang nak diberi tadi. Yang kedua ialah orang yang memberi nasihat. Yang ketiga orang yang meminta nasihat. Jadi tuan-tuan, sebab itu apabila kita keliru tentang sesuatu, kita diminta supaya mencari orang yang sesuai bagi kekeliruan kita itu. Kita jangan ingat ya, bila kawan tu dia baik dengan kita, maka dia akan beri nasihat yang betul. Kerana betulnya sesuatu nasihat itu tidaklah hanya bersandarkan kepada dia kawan baik. Mungkin orang tu baik ya, tuan-tuan, tapi dia tak pandai beri nasihat. Mungkin orang tu ikhlas, tapi dia tak tahu kadar yang baik untuk diberi. Maka sebab itulah nasihat adalah suatu perkara yang terlalu bahaya jika kita bertanya pada orang yang tak kena. Panjanglah nanti kita ceritalah, sampai masanya kita cerita panjang pasal nasihat itu. Misalnya apabila kita ingin bertanya tentang sesuatu, kita diajar supaya bertanya kepada orang yang benar-benar tahu tentang perkara itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tak tahu. Jadi kadang-kadang kita ingat bila ustaz tu kelihatan warak, kan? Waraklah dia, serbannya, pakaiannya dan sebagainya. Kita pula askar baru pencing, bolehlah graduiti 80 ribu ke 90 ribu baru pencing, pangkat sarjan pencing bolehlah 80 ribu. Jadi kita pun tak tahu nak tanya siapa, tengok Ustaz Faisal tu warak lah, tanya dia kot. Memang saya tak tipu dia, tapi saya tak tahu bab niaga. Saya tak tahu, saya kata beginilah, jual minyak atar, betul kan? Pergi India beli setung buah begitu-gitu. Dahlah sarjan tu pencing adalah duit, tapi biar dia beli yang tu tak ada dalam bitih dia. Lepas tu berniaga-berniaga tak laku. Buat marilah letak dekat masjid ni sebotol. Gitulah lebih kurang, habis 85 ribu dia. Nak marah Tok Wali.
Dan dianya habis dah begitu kan. Jadi silap dianya mendapat nasihat daripada orang yang tak betul. Walaupun orang tu baik, orang tu baik, tapi dia tak betul, dia tak tahu. Jadi sebab itu orang tadi bila dia beritahu sesuatu kat kita, kita jangan ingat bila dia baik itu dia akan buat benda betul. Kadang-kadang ada orang dia nasihat itu supaya kita buat sebab dia nak tompang sekaki. Saya jumpa beberapa kawan, dia kata kau ni memang tak betul lah. Kenapa pula? Yalah, dengan pangkat tu belilah BMW kan, belilah Mercedes. Dah boleh dah tu, taraf-taraf ni amal pun boleh lagi kan. Gitulah dia kata, beli je lah. Lepas tu kita kata buat apa? Yalah, aku boleh tompang sekaki. Oh, dia nak lah, kita beli. Jadi dia nasihat juga tuan-tuan. Jadi kalau kita beli memang tolol lah untuk dia naik ya kau. Perhabis 900 ribu boleh tuan-tuan, loan sampai pencin, betul kan? Okey lah. Cuma saya tak nak lah parking situ, bila dah beli macam tu kena bumbung sikit lah kan, gitu lah. Jadi bermaksud tuan-tuan, dia nasihat, tapi nasihat dia tu dia tak jahat pun, cuma dia ada hasrat nak tompang sekaki. Ataupun mungkin dia beri nasihat ialah apa yang dia rasa betul pada hemat dia. Tapi mungkin hemat kita tak betul. Jadi sebab itu orang sufi kata, apa-apa pun diri kita lah yang lebih tahu tentang kita. Cara kita hidup, cara kita berfikir, kecenderungan kita, kegunaan kita, kita nak buat apa. Jadi bila kita lebih tahu tentang diri kita, tiba-tiba ada orang memuji kita lebih daripada sepatut, tak payahlah kita duk kembang lebih-lebihnya. Tak betul lah tu tuan-tuan. Tak betul. Mungkin orang bergurau, mungkin orang itu, tapi kalau kita bodoh, kita seronok lah dengan benda tadi. Jadi sebab itu kata hikmah pada malam ni, ajhalun nas man taraka yaqinan indahu. Orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengabaikan apa yang pasti tentang diri dia, sedangkan dia tahu diri dia itu begitu. Kenapa dia tinggalkan yang itu? Kerana dia percaya kepada orang lain yang berbicara mengenainya, sedangkan asas orang berbicara mengenai kita adalah sangkaan. Asasnya adalah sangkaan. Dia sangka kita begitu, maka kita pun takut sangkaan dia tu tak betul, maka kita pun bertindak seperti apa yang dia sangka. Sedangkan kita lebih tahu apa yang ada pada diri kita. Saya pernah sebut ya, hadis ini saya jumpa dalam buku mengenai tafsir mimpi. Baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia marah kepada isterinya Aisyah apabila isterinya cuba memandai-mandai untuk tafsir mimpi. Dan tafsir mimpi itu kan sebahagian daripada nasihat Nabi. Ceritanya ada seorang perempuan muda, dia kahwin dengan seorang lelaki tua, kaya. Dan suami dia tu selalu bermusafir kerana berniaga. Jadi mula-mulanya dia bermimpi suaminya mati dibunuh, anaknya hitam legam. Dia bermimpi begitu. Suami dia sudah pergi bermusafir, berniaga lah, dia jumpa Nabi. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan mimpi itu dengan mengatakan, anak kamu nanti akan lahir anak yang cantik dan suami kamu akan balik dengan kekayaan yang banyak. Jadi dia pun gembira lah, optimisnya dia dengan tafsiran itu. Dan suami dia balik, dia dapat anak yang cantik seperti Nabi sebut. Setelah beberapa lama, dia bermimpi perkara yang sama. Pada ketika itu, dia juga sedang mengandung. Dia sebut dekat Nabi. Nabi tafsir perkara yang sama. Suami kau balik dalam keadaan selamat, anak kau cantik dan sebagainya.
kali ketiga dia pergi, dia mimpi yang sama. Sampai di rumah Nabi, Nabi tak ada, ada Aisyah. Jadi Aisyah tanya, kenapa nak jumpa Nabi? Dia kata, adalah sesuatu yang tak boleh beritahu. Mungkin Aisyah cemburu kok, ada secret pula lah. Jadi Aisyah kata, kamu cakap lah, nanti aku beritahulah dekat Nabi. Jadi perempuan tu teragak-agak nak beritahu, kata akhirnya dek, kerana Aisyah minta diberitahu, dia pun beritahulah dekat Aisyah. Bila dia beritahu dekat Aisyah, Aisyah pun tafsirlah mimpi. Dan kan Aisyah tak pandai pun tafsir mimpi. Dia kata, memang suami kamu akan mati. Mulai. Masa suami kamu akan mati dan anak kamu cacat. Jadi perempuan tu baliklah, sedihlah sebelum pada ni Nabi tafsir suami dia selamat apa, dia mati cacat. Jadi dia balik. Berlaku sungguh, suami dia mati, anaknya cacat. Dan sampai kepada Nabi, Nabi marah sangat dekat Aisyah, jangan tafsir kalau tak tahu. Takkan tuan-tuan nak kata Aisyah jahat? Saya takkan kata tuan-tuan kan? Saya takkan kata dekat Aisyah, dia kan ummul mukminin, dia orang baik. Tapi nasihat yang diberi itu mungkin tak sesuai dengan yang tu, dan Aisyah sendiri pun lakukan kesilapan, dan dia pun mungkin tidak berniat nak buat benda tu, dan saya pun tak sangka dia akan berniat jahat pada perempuan itu. Amat jauh lah isteri Nabi akan buat jahat macam tu. Tapi apa yang pastinya, dia sudah bertanya kepada orang yang silap tadi. Maka orang yang silap, apabila dia bercerita orang-orang lain, bila dia berkata mengenai kita, mungkin dia scan atas bawah, dia beritahu lah, awak gini. Tapi kita lebih tahu tentang diri kita tadi. Jadi sebab itulah Tuan Syekh kata, apabila kita berbicara dengan diri kita mengenai kita, percayalah diri kita itu tidak menipu mengenai kita. Dia cakap betul. Jadi bila dia cakap betul, bermaksud analisis yang diberi oleh diri kita terhadap kita adalah benar, yakin, pasti. Adapun analisis orang terhadap kita, mungkin betul, mungkin tak betul. Dia adalah takhmin, iaitu andaian semata-mata. Jadi kita sebagai orang yang cerdik ini takkanlah meninggalkan sesuatu yang yakin kerana berpegang kepada sesuatu yang belum pasti. Jadi kalau tuan-tuan berpegang kepada sesuatu yang belum pasti dengan meninggalkan sesuatu yang yakin, saya tak akan kata tuan-tuan seorang yang bijaksana. Cuma saya akan sebut dengan istilah yang lebih baik dari bijaksana, iaitu tawaw lam waw lam. Orang kata, orang kan dia tahu satu benda tu yakin, tapi dia pergi juga tebak benda yang tak pasti. Takkan nak kata cerdik, kata tawaw lam waw lam je lah. Tapi kalau kita tak tahu, mungkin. Tapi kalau dah tahu, kita bertimbang apa itu ini, kita buat juga, nak kata macam mana? Kalau orang tu bodoh, tak apalah nak buat macam mana. Tapi kita dah pertimbang, kita tengok, kita itu, kita ini, jadi kita fikirlah begitu. Jadi itu yang kata Tuan Syekh, orang tak semestinya dia jahat, dia akan beri sesuatu yang tak betul. Kadang-kadang orang yang baik pun, dia buat satu benda yang tak betul, yang menanggung nasihat itu adalah kita.